Yang saya hormati segenap para kasepuhan, para tokoh masyarakat, para asatidz wa asatidzah, bil khusus Ketua DKM Musola Al Muhajirin. Saya juga tahu cek ibu luar yang mengatakan Al-Muttaqin
Bapak Ustaz Humaydi beserta pengurus reng-rengan kesepuhan yang ada di RT 37 yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati Ketua Panitia plus Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin Umiyah. Mudah-mudahan beliau bersama jajaran kepengurusannya diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kata beliau, Pak Ustaz, ini acara maulid perdana di majelis kami. Daripada itu, saya duitnya minim. Undang penceramah yang jauh gak cukup. Mahal. Ah, yang dekat aja yang gratis. Gak apa-apa, gratis juga saya mah. Keterlaluan. Yang saya hormati Ibu Lurah kita, yang beliau mempunyai karakter yang sangat ramah. Ada Bu Lurah? Mana? Ramah, alhamdulillah. Orangnya jarang marah. Paling sesekalinya marah sama Pak Lurah. Itu pun kalau Pak Lurahnya jarang di rumah. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Lurah beserta pendampingnya, ibu-ibu kader, ibu-ibu RW, ibu-ibu RT, senantiasa diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Yang saya hormati Sohibul Wilayah Ketua RT 37 Bapak Slamet, yang luar biasa beliau itu orangnya, kerjanya selalu kerja keras, kerja cerdas. Saya lihat masya Allah. Makanya Pak RT Slamet ini tolong jangan dikubur sebelum dia meninggal. Doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengatur waktu, penata acara, yang tadi MC-nya ada dua. Kode ini sama istri saya. Nih, MC-nya ada dua. Katanya yang satu tong-tong, yang satu ting. Mana yang tong-tong? Mana yang ting-ting? Emang bedanya apa? Kalau di ting, mering ini suaranya. Kalau itu, gitu. Emang ibu benar beda. Di dalam kitab fikih sampai dijelaskan yang ting-ting sama yang tong-tong, kalau qadil hajat keluar ataupun hajat kecil itu suaranya udah beda. Kalau yang ting-ting mah cis. Kalau yang tong-tong percis kayak kita punya keran di kulit semua. Kalau ibarat mobil, kalau yang tong-tong itu percis mobil Kijang 70 tahunan. Diangetin, drot-drot, drot-drot, drot-drot. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Muttaqin, masya Allah seragamnya cantik-cantik. Alhamdulillah. Walaupun memang bau-baunya ada yang bau masih nyicil, gak apa-apa. Biasanya kalau yang masih nyicil dipakainya memang gak pas. Ya Bu ya,
agak sedikit longgar-longgar di mana gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini warnanya warna apa seragamnya? Hah? Warna apa? Nek? Karena ini peringatan Maulid di Al-Muttaqin Perdana, sampai istri saya berjuangnya luar biasa. Istri saya bela-belain jauh-jauh hari pesen di Lazada baju gamis yang warnanya mirip sama seragam ini. Maka ini baju perdana di kalau mau nanti bayarin sama istri saya. Alhamdulillah. Kata saya tanggung amat pecinya kok udah tadi pagi jam 8:30 muter-muter ke toko peci tutup semua. Maka ini pengorbanan saya untuk jamaah Al-Muttaqin. Alhamdulillah. Malam aja saya kurang sehat. Pengajian ngadirin maulid di Blok S pulang duluan karena badan meriang. Tenggorokan sakit. Biasanya saya kalau tenggorokan sakit sembuhnya pakai larutan cacar tiga yang ada badaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jamaah, ibu-ibu rahimakumullah yang saya hormati, hadir ketua-ketua majelis taklim yang ada di Bukit Tiara. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Ibu-ibu, masya Allah. Saya jujur nih, tadi pas marhaba saya netesin air mata. Padahal baca maulidnya gak bagus-bagus banget. Tapi saya tuh sambil meneteskan air mata, ternyata ibu benar. Baca sholawat, baca maulid memang suara nadom itu pendukung, tapi yang paling terpenting keikhlasan dan kehusuan hati kita. Kalau kita apa-apa keluar dari hati, insya Allah keterima orang lain masuk ke dalam hati. Masya Allah, luar biasa. Saya gak nyangka Bu Ketua, kata saya pengajian paling yang datang ya jamaah Al-Muttaqin doang. Karena ibu-ibu di Bukit Tiara udah pada bosan sama saya. Hari Sabtu pagi ketemu di Al-Muhajirin. Hari Sabtu sore ketemu di Al-Muttaqin. Hari Jumat ketemu Al-Muttaqin. Hari Senin ketemu di rumah. Hari Minggu kadang-kadang ketemu di Al-Isra. Hari Minggu sore ketemu di Patrul Hidayah. Hari Rabu ketemu di Al-Istiqomah. Hari Kamis ketemu di Darussalam. Kata ibu-ibu belenak mengalir-ngalir. Bosan. Apalagi ibu-ibu yang tetanggaan sama saya. Masya Allah, karena biasanya ibu punten orang di sono, di mana Bu? Di sono mah biasanya kalau menghadiri pengajian itu yang pertama ditanyakan penceramahnya dari mana? Dari mana? Benar Bu? Pas ibu-ibu keluar undangan dari Al-Muttaqin, jalan lagi. Apalagi ibu-ibu yang tetangga sama saya, sabar poin lihat wajah saya udah bulan aja. Maka saya lihat WA ibu-ibu di HP saya dilihatin. Saya penasaran sama Ustaz nanti ngajinya kayak gimana, lucu gak ya, lucu gak ya, lucu. Hei, gua mau ngaji bukan mau lucu. Kalau mau lucu mau undang aja Eko Patrio. Ya Bu ya. Tuh kan kelihatan yang aku.
Tapi alhamdulillah, walaupun ini yang ceramah ustadnya Ustad Kandang, bukan Ustad Kondang. Apalagi kemarin kita disuguhkan penceramah-penceramah nasional, Masya Allah. Ada ustadah mumpuni dengan ciri khas napaknya, ada Ustad Tilek dengan ciri khas bahasa Betawinya, ada Ustad Jakarta Ruh dengan khas suaranya yang merdu dan wajahnya yang tampan. Ada Ustad siapa lagi? Ini korojol bulat hitam bulat. Tapi yakin saya ibu-ibu di sini adalah orang-orang solehah pencinta Rasulullah. Ibu-ibu di sini datang bukan karena penceramahnya dari mana, tapi ibu-ibu yakin di sini datang karena Allah, mencari ridho Allah, ingin syafaat Rasul, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu karena melihat saya bosan. Tapi kalau kata istri saya kayak gini sih, hitam-hitam cari kopi. Walaupun hitam tapi nyari. Alhamdulillah. Istri saya yang bilang, Bu, bukan ibu, kalau ibu mah belenah. Bosan sama saya? Kalau bosan saya mau tutup salah. Bapak dari dulu ini. Kalau dia masih dalam. Enggak mau tahu dia main, Masya Allah. Tadi nyampe mana, Bu? Nempel. Oh, ibu-ibu mau urusan duit aja. Masya Allah. Tuh, yakin kita di sini ibu karena kita terpanggil oleh undangannya Rasul. Kita di sini karena mahabbah ke Rasul, cinta ke Rasul, kita nyari ilmu, mengejar keriduan Allah, kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah. Insyaallah. Maka kalau ibu punya tujuan kayak gitu, mau dimanapun ada pengajian, siapapun yang menyampaikannya, tidak melihat sosok siapa yang menyampaikan, tapi ibu melihat apa yang disampaikan. Undur ma innalillahi undur matila, lihat apa yang disampaikan. Wala tanggur mangkola, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau ibu melihat saya siapa ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ada barokahnya. Dan saya yakin ibu-ibu di sini setelah ini akan nabung buat maulidan, dananya udah gede, duitnya udah banyak, yakin tidak ngundang saya lagi. Coba kita lihat dari tahun depan. Yang mesti kena datang. Bukan suara melihat tahun depan kita. Ini sih perasaan saya aja. Habis manis padi buang gitu loh. Jam berapa ini? Kalau Ustaz Kandang minumnya putih, kalau Ustaz Kandang ada yang coklat, ada yang merah. Kan diantar pun, penyusul kan. Ibu jamaah rahimakumullah, berbahagia kita duduk di tempat ini. Kita dari rumah bawa dosa sebanyak mungkin, pulang insya Allah dosa kita diampuni. Amin. Kita dari rumah banyak hutang banyak, insya Allah pulang hutang kita masih banyak. Kalau lagi bayar. Kenapa saya bilang kita bahagia beruntung di tempat ini? Karena Rasulullah menyampaikan, perlu ibu ketahui, ada beberapa golongan orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah. Ada beberapa golongan orang yang akan mendapatkan doa dari malaikat. Sehingga bukunten, malaikat itu makhluk Allah yang bersih, makhluk Allah yang suci,
makhluk Allah yang tidak pernah menolak akan perintahan Allah, makhluk Allah yang tidak bermaksiat, sudah pasti ibu doanya akan dijabah oleh Allah. Ibu pengen mendapat doa dari malaikat? Insya Allah doa malaikat akan dijabah. Dan ada banyak golongan orang yang akan mendapatkan doa-doa dari malaikatnya Allah. Di antaranya siapa? Orang yang sedang duduk di majelis ilmi, orang yang sedang duduk di majelis zikir, orang yang datang ke tempat pengajian, menghadiri maulid, menghadiri pengajian, di dalamnya ada ayat suci Al-Quran, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada zikir, ada silaturahmi, di tempat itu akan dikelilingi oleh malaikat. Yusalluna alaihim, malaikat itu membacakan sholawat. Makna sholawat dari malaikat yaitu istighfar. Artinya tempat ini ibu dipenuhi oleh para malaikat mendoakan kepada kita supaya kita diampuni dosa oleh Allah. Alhamdulillah. Dosa ngomongin sama tetangga dibawa ke majelis. Dosa ngomel sama suami dibawa ke majelis. Dosa bohong dibawa, insya Allah di sini kita didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, ya Allah ampuni dosa pulan yang sedang duduk bersolawat kepada junjungan alam, yang sedang dikir mengingatmu ya Allah, yang sedang mendengarkan ilmu-ilmu agamamu ya Allah. Yakin kita beruntung karena kita mendapatkan doa dari malaikat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, bahkan ketika ada seorang hamba membacakan salam kepada Kanjeng Nabi, ada seorang hamba bersolawat kepada Kanjeng Nabi, lihat di dalam hadis dijelaskan, maka kata Rasulullah, Allah akan mengembalikan ruhku ke jasadku. Untuk apa? Menjawab salam orang yang membaca salam kepada kita, Rasulullah. Maka kita baca sholawat, kita baca salam sama Rasulullah, Rasulullah langsung menjawab salam kita. Beruntung gak kita dijawab salam sama Rasulullah? Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya kita yang disebut oleh Rasulullah, kedua orang tua kita disebut oleh Rasulullah. Contoh misalnya di sini, Ibu Siti baca salam ke Rasulullah. Jawaban salam dari Rasulullah, ya Allah. Maka dia menjawab Rasulullah salamnya, bukan hanya nyebutin nama Ibu Siti, nama kedua orang tuanya disebutin oleh Rasulullah. Masya Allah. Berarti ketika kita baca sholawat, baca salam sama Rasulullah, yang terbawa beruntung bukan hanya kita yang bacanya, tapi kedua orang tua kita dapat salam dari baginda Rasul. Alhamdulillah. Udah dilurusin niat kita, Bu? Udah dilurusin niat kita dari rumah? Niat kesini mau ngaji, mau baca sholawat, mau menyebut baginda Rasulullah, mau baca salam pada Rasulullah. Insya Allah Rasulullah mendengar dan menjawab salam kita, insya Allah. Bu, kepalanya kebawahkan sebentar. Kita baca salam sebelum pengajian dilanjutkan sama Rasulullah. Yakin di majelis ini Rasulullah akan menjawab salam kita. Kita yang punya dosa, biarkan Rasulullah yang memunajatkan kepada Allah supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Kita berharap di majelis ini jangan ada satu orang pun. La tadha ya Allah, jangan tinggalkan dari jamaah ini. Dosa sedikit pun ampun semuanya. Kita bermunajat pada Allah melalui keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Assalamu alaikum ya Habiba.
Assalamu alayka ya sampai 11:30 karena kita berhadapan dengan musola, biar nanti bapak-bapak yang ingin melaksanakan ibadah sholat subuh tidak terhalangi ya dengan kegiatan kita isya. Terus para jamaah ini, di antara orang yang akan mendapat doa dari malaikat, di antaranya orang yang tidur dalam keadaan punya wudhu. Apa bu? Orang yang tidur dalam keadaan suci punya wudhu. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, man bata tohiran, barang siapa yang tidur bermalam dalam keadaan suci punya wudhu, maka akan bermalam malakun satu malaikat, yang mana malaikat itu memintakan ampunan kepada orang tersebut.
Allahumma gfir li abdika kulanin fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni dosanya orang ini. Sesungguhnya orang ini telah tidur bermalam dalam keadaan suci. Maka itu orang yang tidur dalam keadaan suci, orang yang tidur dalam keadaan wudu, maka orang itu tidurnya ditemani oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, dimintai ampunan sama malaikat. Alhamdulillah. Terjaga tuh orang yang tidurnya punya wudu. Lah kita mau boro-boro tidur punya wudu. Benar lu ya? Masya Allah. Maka pantas kita mah pasti tidur segala rupa impi-impi. Benar lu? Tuh, kalau pengen kita dapat ampunan dari Allah, pengen dapat doa dari malaikat, usahakan ketika kita tidur mempunyai wudu, insya Allah. Bahkan dijelaskan lagi itu, man tawaddoa qabla naum, barang siapa yang tidur sebelum dia wudu, oh berarti wudu gak dengeri. Barang siapa yang wudu sebelum dia baru tadi gimana? Kenapa diam saja? Ini masalah ibu-ibu terkesima apa tertunduk-tunduk apa gimana jurusannya? Tunduk-tunduk terkesami. Lihat bu, kalau kita tidur sebelumnya wudu dulu, maka fahuwa indallahi syahidun. Kalau orang itu meninggal, maka tercatat orang meninggal mati syahid. Jangan jauh-jauh dulu ngamalin ilmu yang gampang-gampang. Dah masalah ketawa-ketawa udah sama yang lain, saya mau ngaji selesai. Ya bu ya, penting mah amalin. Takutnya nanti banyak ketawa di ngedekin, itu usah ngelawah. Aku mau semangat. Terus ngajinya lurus saja ngantuk. Udah gimana saya aja ya bu ya? Gimana saya aja ya? Yang ngomong siapa? Gimana saya aja bu ya? Sepakat? Insya Allah mau? Mau. Bahkan ibu lihat, man tawaddoa qabla qa'am, barang siapa yang wudu sebelum makan. Masya Allah, wudu sebelum makan. Wudu mau makan, wudu dulu, artinya makannya dalam keadaan suci. Lihat, yunfil fakro, maka Allah akan jauhkan dari kepakiran-kepakiran. Masya Allah, luar biasa. Kita yang belum bisa ngamalinnya, ya bu ya, yuk dikit-dikit ngamalin, insya Allah. Selanjutnya orang yang mendapat doa ampunan dari malaikat, selanjutnya adalah orang yang nengok orang sakit. Apa bu? Nengok orang sakit. Masuk. Alhamdulillah. Minimal ngedoain. Makanya punten, saya di majelis sudah punya komit. Di majelis hari Senin satu, kalau ada orang jamaah kita meninggal bukan ngedoain. Ya, tapi umur nggak tahu. Kedua, kalau keluarga dekatnya meninggal, kita akan atapokan. Paham ya, bu ya? Kedua, minimal saya titip kepada tiap-tiap jamaah, wabil khusus yang para kesepuhannya, kalau ada yang sakit kasih tahu saya, kita doakan di majelis bersama-sama. Minimal doa. Syukur-syukur kalau kita mampu menengok orang sakit. Gesu masalah barang bawa ngamplop urusan nomor dua, nengok. Orang lagi sakit ditengok itu masya Allah bahagianya luar biasa. Udah nggak lagi sakit, umar urum tetangga nggak ada yang ngelawa satu pun. Sakitnya tuh cepat kalau masih. Masya Allah benar bu. So lihat di dalam keterangan bu, barang siapa yang menengok orang sakit, bantuin. Barang siapa yang menengok orang sakit, maka Allah turunkan tidak tanggung-tanggung 70 malaikat. Berapa? Malaikat itu mendoakan ampunan terhadap
luar biasa. Makanya alhamdulillah tuh Bu Lurah kalau ada yang sakit nengok ya Bu Lurah ya, luar biasa doain mudah-mudahan sehat. Amin. Alhamdulillah. Sok ibu minimal tetangga kita yang dekat. Ini biar saya aja ya yang benerin biar enggak nyuruh-nyuruh. Bilang lagi meriah, berikan kasih sayang. Jarang dibelai. Dari yang memang nih, Bu Punten, doa. Kalau kita tata kramanya, adabnya gimana? Itu harus suruh doa. Ada orang yang sakit, mohon maaf, contoh sakitnya udah parah. Itu harus suruh, bahagiakan. Nih, sabar ya. Sabar-sabar, kalau sabar. Sabar deh yang namanya penyakit yang sehat ada sakitnya. Insya Allah semua penyakit kayak di rumah tetangga saya juga alhamdulillah dan parah kan seneng orangnya. Kedua deh, insya Allah kalau kita sabar, insya Allah ada dari kita obat belum bisa kita mudah-mudahan sabar. Coba teteh walaupun harus sulap, walaupun nggak sabar kan belum tentu sembuh. Udah marah-marah, udah enggak sabar, sembuh kagak selama 12. Benar ya, terus bahagiain, senengin, insya Allah hatinya terhibur, timbul kebahagiaan, timbul optimis. Paham ya Bu ya? Bawa air. Ambil air ke segelas, oh mohon maaf, ya silahkan. Bacain, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Oh, Jalaluddin. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Bacain apa yang ibu bisa baca. Bisanya sholawat-sholawat. Bisa jadi doa ibu yang akan menjadi wasilah kesembuhan. Ya Bu ya, gak tahu kita doa siapa yang diijabah. Karena doa itu akan manjur dari orang yang ikhlas ridho hati. Paham Bu? Tiupkan, silakan ibu minum. Wah, minum. Satu aja ya, soalnya gak ada rasanya akhirnya. Ya Bu ya, ini mah nengok orang sakit ngomongnya ngacapruk. Apa ngacapruk? Itu bahasa Perancis yang sudah dimodifikasi oleh majalengka. Paham Bu? Nih lihat ibu Punten. Punten para jamaah. Datang nengok orang yang sakit. Teteh sakit apa? Udah tinggi. Kemarin darah tingginya sudah oper kapasitas. Oper kapasitas. No, bahasa itu? Oh? Udah penuh tensinya udah jauh. Teh, hati-hati ya. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan itu. Bagus pertamanya. Tuh tetangga saya kemarin jatuh di resep. Nah, kira-kira orang lagi sakit parah digituin apa yang terjadi? Ibu pulang dia mikir nyut-nyutan langsung jatuh. Benar enggak, Bu? Udah kayak gitu teh yang sabar panjang umurnya teh ya. Sabar gimana kalau teteh meninggal? Tuh suami teteh masih muda. Nanti nikah lagi loh. Kasihan anak-anak. Anak-anak masih kecil. Bu ya, jadi jangan diberikan pikiran-pikiran yang membuat dia ruwet, juwet. Pikiran yang menjadi pesimis. Tapi hibur dia, doakan dia. Insya Allah kita mendoakan orang sakit, menengok orang sakit, pahalanya tidak tanggung-tanggung. Allah turunkan malaikat-malaikat Allah mendoakan orang tersebut. Insya Allah. Lihat Bu Punten, kita sakit ada orang yang nengok, sampai kita mati orang yang nengok itu ada di hati kita. Yakin Bu? Benar? Benar. Kita sakit benar, ada orang gak minta doa kita sama orang itu. Didoain di majlisnya, didoain di pengajiannya. Punten Bu, sampai mati nempel kebaikan orang itu. Benar? Maka luar biasa. Minimal doa bisa kita tengok. Paham ya Bu ya? Ini belum nyampe ke Maulid, tapi ini udah sibuk kok. Wih, Anta, kok jangan dikasih pantas saya enggak? Ini gimana misalnya? Terusin, terusin. Terus, sok bagiin dulu konsumsinya. Lanjut, Bu. Tuh, nengok orang sakit. Insya Allah. Nah, Ibu Jamal rahimakumullah, masih banyak orang-orang yang akan mendapatkan doa malaikat.
Tapi saya tidak bahas semua di sini. Nanti kalau yang pengen tahu besok pengajian Senin di rumah, ngaji ke rumah dilanjutkan. Karena saya ini mau bahas temanya belum. Mau bahasnya temanya belum? Belum. Apa temanya? Cintai tauladani solawat tiap hari siapa pasti menanti insya. Cuman ini ada foto saya gede amat tuh. Cuman aneh, ini foto kulitnya putih, ini hitam, hidungnya mancung, ini benar. Masalah ibu-ibu jahat amat sih sama saya. Ini kompak untuk belasnya. Itu bibirnya merah-merah delima, amin cuy. Oh, ini kayak gini. Bu, ini panitia diedit gak ini? Diedit? Pantesan ganteng. Beda sama aslinya bulat. Kayak bulat nasi. Karena ibu zaman sekarang cantik ganteng itu ada 3 faktor. Satu, faktor dari sononya emang keturunannya udah kayak gitu. Yang kedua, ada dari make up-nya. Ya Bu ya? Ibu kalau lihat artis gak pakai make up, cantikan orang dikit ya. Ibu gemes, set, jari mancung. Gigi kuning diputihin. Mata yang tadinya gitu bisa diblokin. Benar gak Bu ya? Pakai ini alis anti badai. Terus ini pakai apa namanya? Bulu mata anti hujan. Ya Bu ya? Bisa dicantik-cantikin dengan make up-nya. Maka kalau bapak suami pengen istrinya cantik perlu pakai Mona. Benar loh. Nih saya mau nanya, kalau ibu-ibu dikasih duit buat perawatan sebulan 10 juta kira-kira gitu. Beneran jika kayaknya saya nama Sarini ya. Gak ada apa-apa ya Sarini. Ini mah punten udah gak dikasih uang dapur kurang. Ya Bu ya, tiap hari ngurus anak, tiap hari ngurus suami, ngepel di rumah, cuci baju, ngelis trika. Benar Bu ya, dikasih duit kurang, dituntut harus cantik ya gak bisa. Makanya saya ke istri udahlah segitu adanya, karena saya gak mampu dompetnya untuk mempercantik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang ketiga cantik dari kameranya. Zaman sekarang bisa diudat dan diedit. Ya Bu ya, saya pernah punya tetangga. Kata saya, kok ini siapa? Gak kenal sama sekali. Pas lihat ibu pret ke bawah ternyata orang Bukit Tiara. Sampai saya gak kenal, kok beda amat. Di foto sama di profil Facebooknya. Makanya kalau di profil Facebook jangan cantik-cantik. Nanti suka ada yang nge-messenger duda yang genit. Ya Bu ya, insya Allah. Bu, lihat. Pertama di sini saya nih bahas ini aja. Cintai Nabi. Cintai Nabi. Sayangi Nabi. Biasa gitu. Lari terus gitu. Cinta itu bisa timbul kalau kita kenal. Channel. Cinta itu bisa datang kalau kita tahu. Cinta itu bisa datang kalau kita paham. Cinta itu bisa keluar kalau kita kenal. Makanya ibu, tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi kalau kita tidak kenal sama Nabi. Benar gak Bu? Nah kita mau cinta gimana? Kenal juga kagak. Kemarin saya ngaji di tempatnya Umi Ipa. Bu kenal sama Nabi? Kenal. Kompak jawabannya. Anak-anak Nabi ada berapa? Diam semua. Ditanya anaknya Rapi Ahmad berapa? Dua. Satu Rapatan. Dua. Nah kita mau timbul mahabbah gimana? Mau timbul cinta gimana sama Nabi? Kita kurang paham dan kurang kenal. Makanya syarat pertama kita untuk mencintai Nabi, kita harus pelajari Nabi.
pelajari akhlaknya, pelajari apa sejarahnya, pelajari tarikhnya, insya Allah sempat. Itu namanya batu. Kalau sini apa namanya? Batu. Nah, ini mah batunya bukan dibikin-bikin asik. Bo, lihat, harus kenal dulu. Bo, Nabi Muhammad lahir di tahun apa? Tahun gajah tahun berapa? Ya, terus macam. Batu, istri Nabi ada berapa? Wallahu a'lam bishawab. Kan kita belum begitu kenal sama Rasulullah, mau timbul cinta gimana? Makanya ibu, banyak kita mempelajari Rasul supaya kita lebih memahami Rasul, kesananya insya Allah supaya timbul rasa mahabbah cinta sama Rasul. Bu Lurah, ibu dulu sebelum jadi Bu Lurah kenal gak? Sekarang saya mau nanya, seneng gak sama Bu Lurah? Bener, jangan mentang-mentang depan belurannya, jangan mentang-mentang takut gak dikasih BLT. Saya jangan pernah kerja gak pernah ini sih BLT. Enggak, saya emang gak mengharapin belurannya, gak mengharapin sama sekali. Kenapa kita itu umat Islam harus berprinsip pengen kaya, pengen punya, pengen ngasih, jangan pengen dikasih. Ya Bu ya, insya Allah gitu prinsipnya. Ya Bu ya, jangan pengen gini aja. Doh, awas ibu. Ibu kenapa bisa bilang suka sama Bu Lurah? Karena mungkin sudah tahu. Oh, orangnya kalau ada kegiatan selalu datang. Ada yang meninggal selalu datang. Maaf, bukan berarti saya pengen disawer sama Bu Lurah. Tapi ya, kalau nyawer nggak jadi masalah sih. Soalnya tadi Pak Haji Agus itu kori cilik disawer. Kayak lihat kayaknya yang lima lembar merah. Kata saya ngomong Pak Haji Agus, ya ada apa Ustaz? Itu cilik aja di sawernya, 5 lembar merah tuh Pak Haji Agus tadi bener. Kori cilik, cuma setengah jam cilik, saya sejam gendut. Gak tau Pak Haji Agus nyawer atau kagak. Lagian saya ngapus nyawer-nyawer depan mata, jadi saya pengen di sawer. Masya Allah. Lanjut. Dah, kenal. Sekarang saya sedikit akan memberikan memperkenalkan Rasul. Ya. Nama. Namanya saja Nabi Muhammad beda dengan yang lain. Jasadnya beda, akhlaknya beda. Tidak akan ada satupun makhluk ciptaan Allah yang menandingi keistimewaan Nabi Muhammad. Beda Nabi Muhammad. Betul Bu, Nabi Muhammad itu manusia, tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutun wan nasuka Muhammad Jalaluddin. Tapi bagus. Muhammad de manusia, tapi dari biasa. Ya satu lagi lanjutkan ya dari biasa. Mada abi oke pokok. Muhammadun basharun. Kanjeng Nabi Muhammad memang betul manusia. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad tetap dia makhluk ciptaan Allah. Tapi Nabi Muhammad manusianya bukan manusia biasa. Bagaikan intan dibandingkan dengan batu kali. Ibu punya batu kali seterontol, ada intan mau sebanyak sebesar apapun, batu kali tetap tidak akan bisa dibandingkan dengan mutiara dan berlian. Betul, Bu? Sehebat apapun manusia,
Oh, Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah, betul. Tapi Nabi Muhammad adalah afdhalul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad adalah manusia seafdol-afdolnya Nabi dan utusannya. Dibanding dengan malaikat, jangankan hanya dengan malaikat, seluruh ciptaan Allah dibandingkan untuk menandingi satu makhluk ciptaan Allah, Nabi Muhammad, semuanya tidak ada yang mampu menandingi. Dikumpulkan semua, tetap Nabi Muhammad afdolah afdolul makhlukat, sebaik-baiknya ciptaan. Bro, ya. Lihat sini. Dari namanya saja gak kelihatan. Kasihan bener. Yang di dalam gak kelihatan. Anda bosan. Kita lihat di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Al-Huda 99 channel. Yes, like. Gak kelihatan sini. Namanya saja bentar. Kalau nama kita disebut-sebut tidak akan jadi ibadah. Tapi namanya saja, nama Nabi Muhammad disebutkan saja akan menjadi ibadah, betul. Bahkan nama Nabi Muhammad selalu disandingkan dengan nama Allah yang mulia. Bahkan nama Nabi Muhammad sangat sakral di dalam agama Islam. Rukun Islam yang pertama apa nih? Rukun Islam yang pertama apa? Halo, bu. Iya ma, kawasnya ya ibu-ibu, mau tinggal. Sugante ma, terusin lah. Kuntulan hiji, sing goreng teh ma, ekek jeng lalai. Sugante ma, kumpul gerangaji. Si horeng teh mah kerek jeung acan. Pantesan teh ya, Bu. Ya. Yang di belakang Ibu. Ya. Beli balon ya? Itu beli balon buat bapaknya apa buat anaknya? Ada yang kipas-kipas di sono nungguin apa itu sono? Halo, ada yang di pinggir ada? Ada yang di dalam ada? Ya, lihat. Jam berapa? Jam berapa? 11.13. Saya batasi. Nah, tenang guys. Saya bilang sampai 11.12 saya kontraknya dengan itu soal kalian. Menurut saya sama kalian nurut. Bonus total. Sampai 11.12 biar kita bisa beres-beres. Bo, lihat. Ini namanya saja lihat di syahadat. Orang baca syahadat, ada orang yang masuk Islam. Ashadu an la ilaha illallah. Tapi gak ngucapin wa ashadu anna Muhammad ya Rasulullah, gak sah syahadatnya. Betul? Kedua, apa bu? Rukun Islam. Sholat, mau sholat ada apa? Adzan. Sebagus apapun orang adzan, semerdu apapun orang adzan, kalau tidak ada nama Muhammad maka tidak jadi adzannya, betul? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada mereka? Ada saya. Contoh ucapan asyhadu anna Ashhadu an la ilaha illallah. Langsung hayya 'alas shalah. Wa ashhadu anna Muhammad. Paling nanyain kata paman, itu siapa yang ada? Benar enggak, Bu? Ya. Udah adzan kemudian mau salat ada apa, Bu? Pakai ada nama Muhammad enggak? Kemudian kita sholat di sholat ibu, walaupun baca fatihah, ruku, sujud, benar.
Tapi pas tasyahud akhir, ibu enggak baca sholawat, ibu enggak baca nama Nabi Muhammad, maka sholat ibu diputuskan tidak sah. Kenapa? Tidak ada rukun qauli, yaitu membaca sholawat, membaca Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir. Sholat aja enggak pakai nama Muhammad, tidak sah. Itu baru namanya sudah sakral seperti itu. Nabi Muhammad belum diciptakan jasadnya oleh Allah, namanya sudah tertulis di surga-surganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Lihat, para jamaah rahimakumullah, itu namanya, namanya Nabi Muhammad sudah mulia. Kemudian kita lihat jasadnya Nabi Muhammad. Maka di dalam nadom yang suka dibaca di majlis, yang bareng yang bisa baca bareng-bareng, yang bisa, yang enggak bisa dengarkan. Lam yatalin hamud ada bi khalqihi min ru'yatun sabatat wa la yuradhilluhu nufatani terus wa qal lam yanam wal aynu qad naisat wa la fatanil kafahu qad qauman idza jalasu dati sifya dabi muh hadil insu fafad hatakun min syarri narin rakin wa ya Rabbi fil saya ini terangin udah Indonesia. Para mas panjang yang mau disampaikan dia. Kita lihat jasadnya, omongin jasad Nabi. Lam yahtalim qutu hamut lakon abada. Kanjeng Nabi itu ibu tidak pernah mimpi jelek, tidak pernah mimpi basah. Beda dengan kita. Ibu-ibu siangnya sudah melihat itu film India. Ibu ngepen sama Sahrukan. Etar lagi tidur mimpi dengan Sahrukan. Pas bangun suami kita ternyata Sahrudin. Mamu, kita malah ditidur mimpi di udang-udang ular. Benar, Bu? Lagi mimpi di udang-udang pocong. Nabi Muhammad kalau tidur gak pernah mimpi yang jelek. Rasul tidur bahkan gak pernah mimpi ibu mimpi basah. Lam yahtalim qututo hamut lakon abada wa mata sya'aba. Rasulullah tidak pernah aum. Apal aum? Apal aum? Gulai. Baca Bu? Apal gulai? Apal gulai? Calangak. Tuh. Kita mah ibu boro-boro ngaji baiknya gulai baik. Udah mangga ditutupin
itu ibu saking gede na itu ibu hulai sampai kerudung depan ibu mau kesedot, persis kayak paku. Lalat masuk, kotoran masuk, makanya di dalam Islam atur tutup kalau kita aum itu. Rasulullah mah gak pernah aum, hebatnya Rasulullah. Kemudian ibu minuh dalam halam tahrom itu Rasulullah kalau bertemu dengan ini ibu binatang itu binatang gak pernah ada yang kabur sama Rasulullah. Jangankun binatang nyubit, non binatang nyubit, non tuh gigit, jangankun nerkam, jangankun membahayakan Rasul, jangankun menganiaya Rasul. Rasul ketemu dengan binatang seganas apapun binatang itu tertunduk malu tersikut sama Rasulullah, betul bu? Dah kita mah boro-boro para jamaah ayah lalur nyocok ayah ular ayah wah ular mah bahaya benar bu. Mau sababna sabab tahu Rasulullah itu manusia yang bersih hatinya. Tidak akan ada mungkin satupun makhluk Allah yang dilukai sama Rasulullah. Maka binatang tidak ada yang lari ketika bertemu dengan Rasul. Masya Allah, luar biasa bu. Kita mah jangan pun sama binatang yang puas. Ibu-ibu punya ayam, mau disembeli ayamnya lepas, diundang-undang sama bapaknya sampai gak dapat, sampai sore malam. Akhirnya apa nggak dapat tangkap aja tuh ayam tetangga sekalian lah tukerin los aja. Lalu, loh lihat para jamaah rahimakumullah. Min hudawam falam tahrum waqa'at dubabatun. Tinggal ibu. Kulitnya Rasulullah. Kan cina bu? Percis kayak kaca. Kulitnya Rasulullah. Sehingga ibu mohon maaf lalat tidak berani nempel ke kulitnya Rasulullah. Ibu-ibu coba 3 hari aja enggak mandi. Baunya percis kayak bau. Hah? Kayak bau apa coba bu? Jangan pun ibu lalat, ngegerumut lalat, benar bu? Yo, kadieu masuk semut, benar bu? Napas aja ngomong sudah bau, sampai suami kita paling-paling kabur. Benar kok. Tuh, tinggalin Rasulullah. Ini lalat tidak berani nempel ke kulitnya Rasulullah. Saking indahnya kulitnya Rasulullah. Bo, Nabi Yusuf ganteng deh. Kata siapa? Kata ibu-ibu yang ngaji di majelis taklim. Sayang seribu, sayang. Kata sebegitu-gitu biasanya tuh. Sayang seribu, sayang. Nabi, apa? Orang ganteng. Nabi Yusuf ganteng, biar ganteng ya bu ya. Tahu Nabi Yusuf? Pernah ketemu? Itu mah Yusuf yang tukang baju buru. Ini mah Nabi Yusuf ngali. Nabi Yusuf ganteng, tapi kegantengan Nabi Yusuf tidak apa-apanya kalau dibanding dengan kegantengan yang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badannya sespek, rambutnya ikal, giginya putih, hidungnya mancung, matanya masya Allah indah. Nabi Yusuf saja, jangan pun Nabi Muhammad yang ganteng. Nabi Yusuf kalau lewat kesini sore, ibu-ibu yakin semua matanya terbelalak, balik semua lihat Nabi Yusuf. Saya ditinggalin, ibu lupa sama suami pun, betul? Benar nggak bu? Nah, say, mana bu? Ngacai ibu lalu lihat Nabi Yusuf. Tapi sehebat seganteng apapun Nabi Yusuf tidak melebihi kegantengannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lihat bu, para jamaah rahimakumullah. Saya nggak sampaikan itu sampai akhirnya. Bahkan Nabi Muhammad ini apa bu? Ludah. Apa ini? Ludah kita bau. Jangan pun udah orang, udah sendiri aja bau ya bu ya. Benar ya bu? Apalagi banyak ngomong, banyak ngocoklat. Kita gak nyikat gigi kan baunya udah bau apa? Kita lagi puasa aja ibu, mohon maaf ya. Itu satu ruangan sudah pakai AC, pakai pewangi, masih tetap aja terbius sama bau mulut kita. Rasulullah mudahnya saja wangi.
Sudah Rasulullah wani. Bahkan pun dan Ibu Cung di sini yang pernah ada Umi Indur. Jalan kan? Ya. Di sini ada yang pernah ke Mekah. Tuh buat Bu. Ada yang pernah ke Mekah. Ada yang pernah ke Madinah. Tahu enggak, Bu? Di belakang Masjid Kuba, dekat Masjid Kuba, ada yang dinamakan dengan Bitrul Izzat. Bengawan Izzat, Bengawan Izzat, Sumur Izzat. Ketika Rasulullah dari kota Mekah hijrah, datang ke sana, ada sumur Bengawan namanya Izzat. Itu airnya keluarnya Masya Allah kencang. Tapi itu air tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diminum karena rasanya asin. Rasanya asin sehingga orang tidak mampu, tidak bisa mengonsumsinya. Air itu keluarnya gede, air itu keluarnya besar, tapi tidak bisa diminum. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah minum dari air itu, kemudian kumur-kumurnya dimasukkan lagi ke sumur Izzat itu, ke telaga Izzat itu. Apa yang terjadi sampai sekarang? Dari semenjak air ludahnya Rasulullah masuk ke air itu Izzat sekarang itu jamaah, airnya tidak pernah surut dan airnya menjadi seperti percis kayak air jam-jam. Masya kita coba praktekan pulang rumah. Di rumah ada ember, ada itu. Insya Allah suami ibu wudhu umur-umur bisa. Benar gak, Bu? Beda, beda. Mau di gimana pun Nabi Muhammad, itu baru air mudahnya aja seperti itu. Masya, maka kita bangga kita punya Nabi Muhammad. Kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Dan kita berharap walaupun kita banyak dosa, isfa'lana ya Rasulullah, kita di akhirat akan mendapatkan syafaatnya insya. Satu yang gua gak bakalan selesai, baru cintai tauladannya gak nyampe, solawatnya pun tidak nyampe. Solawat sedikit saja, udah dicintai, diteladani. Cinta doang kalau gak ada pembuktian cintanya palsu. Ya Bu ya, manibya'a hubban nabi min ghairi tiba'i sunnati fahuwa kadzdzab. Barang siapa ngaku cinta sama Rasul tapi tidak mengikuti sunnahnya, ajarannya, pengakuannya palsu. Jadi jangan ngomong cinta saja, tapi kita ikutin tauladan Kanjeng Nabi Muhammad. Paham? Kemudian kita titik, jangan tinggalkan baca sholawat. Karena sholawat itu ikatan kita dengan Rasulullah, penyambung kita dengan Rasulullah. Bu, bu, lihat. Kata Rasulullah, inna aulan nasibi yaumal kiamah. Paling utama-utama manusia kepadaku nanti di yaumul kiamah, kata Rasulullah, aktharuhum alayya sholatan, paling banyak baca sholawat. Di dunia kita banyak baca sholawat, di akhirat paling dekat dengan Rasul. Pengen dekat dengan Rasul? Pengen dapat syafaat Rasul? Perbanyak sholawat insya, insya Allah. Orang baca sholawat satu kali, Allah turunkan ibu untuk orang itu 10 rahmat. Baca satu kali sholawat bukan hanya 10 rahmat yang Allah turunkan, tapi Allah ampuni dosanya 10. Alhamdulillah. Tidak cukup itu ibu, sudah diturunkan rahmat 10, diampuni dosanya 10, diangkat derajatnya oleh Allah 10 sekali baca sholawat. Insya sholawat tiap hari, yakin syafaat Rasulullah menanti. Insya para jamaah rahimakumullah, saya minta izin kita baca sholawat Jibril nanti ya, dengan isu nanti yang punya air, airnya ini buka. Ya Rasulullah, Dia ada wajib.
panggil Tuhan. Barangku, ya Rasul. Doakan pula mudah-mudahan orang-orang
orang-orang yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, baik jamaah, para donatur yang telah mendermakan tenaga, waktu, pikiran, harta, segalanya untuk keberlangsungan acara ini dengan tujuan kita mahabbah dan bila Nabi, cinta pada Nabi. Yakin ini semua akan menjadi saksi di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Kita doakan pula mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Saudara-saudari kita yang sedang ada dalam kekurangan, ada masalah, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kecemaran rezeki. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sallallahu Ibunda beliau yaitu dari Syarifah Nur Hayati binti Al Habib Mukhtar Asyraf sebagai murabi di sana ya, asatidzah di sana meninggal dunia. Kita doakan yakin yang pertama karena beliau ahli ilmu, yang kedua karena memang beliau Rasul. Kita doakan dengan Allah memberikan tempat dan penuh kenikmatan di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Ibu ada yang doa apa langsung kita Ustaz. Di majlis ini kita bertawasul melalui asma baginda Nabi Muhammad. Kami bersolawat, kami bahagia akan kelahiran. Kami menyebut namanya dengan solawat kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, berikan keistiqomahan kepada kami. Ya Allah, berikan ilmu manfaat kepada kami. Ya Allah, ampuni dosa kami dengan tempatmu. Kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan ya Allah dari jamaah kami pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni Allah. Kebingungannya diangkat oleh Allah diganti dengan kebahagiaan. Hajat-hajatnya dikabul ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Putra putrinya soleh-soleh ya Allah. Keluarganya sakinah mawaddah. Ya Allah, tempat kita, desa kita, negara kita berikan keamanan. Para pemimpin ya Allah, berikan pemimpin yang adil, diberikan kesejahteraan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin di dunia kami bersolawat, kami yakin akan janji baginda Rasulullah. Di akhirat kami akan bersama dengan Rasulullah. Di akhirat kami akan mendapatkan syafaat. Walaupun kami banyak dosa ya Allah, walaupun kami tidak layak jadi umat Nabi Muhammad, walaupun kami tidak bisa mengikuti ahlak Nabi Muhammad, tapi kami punya harap yang besar. Nabi Muhammad di akhirat mengingat kami. Nabi Muhammad di akhirat merangkul kami. Nabi Muhammad di akhirat menjulurkan tangannya membawa kita ke surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang meninggal husnul khatimah. Jangan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.